Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Munir bin Nur Muhammad dan saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Nurin Wahidah binti Mas Rizal dalam kapsul APM edisi khas sempena pelancaran Oprihatin bagi tahun 2024 yang telah dilancarkan pada Sabtu dan Ahad yang lalu. Ya, betul tu Nurin. Pada tahun ini pelancaran telah dibuat di 3 lokasi iaitu Semenyih Selangor, Tanjung Balau Johor dan APM Kinta Perak. Apa kata kita terus saksikan dahulu pelancaran pada 6 April yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Setia Dato' Amin Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bersama APM Negeri Johor bertempat di Tanjung Balau Johor. Jom kita saksikan. Di mana pembantu sebelum ini, iaitu apabila perayaan, kita fokus di jalan raya sama ada persekutuan ataupun negeri, dan semasa perayaan tempat-tempat yang menjadi kunjungan orang ramai juga termasuklah di kawasan-kawasan tumpuan seperti pantai, seperti juga mungkin diharapkan ada juga nanti yang boleh meronda untuk 2-3 malam sebelum raya di bazar-bazar, di mall, di tempat orang membeli, orang kata last minute. Di situ juga mungkin akan berlaku apa-apa yang memerlukan kemasan, bukan sahaja di jalan. Di jalan jauh dah ada beberapa agensi yang telah pun berada di atas. Jadi mungkin kita mencari tempat yang belum diberikan tumpuan. Sebab itu petang ini salah satu kita ada buat di 3 tempat lain daripada saya, KTPP dan 3PO. Jadi kita ada masing-masing di tempat yang berbeza. Jadi ini adalah sebab mengapa dia berada di sini. Untuk sebagai simbolik bahawa Pos Prihatin ada penambahan, ada penambahbaikan lain di jalan, selain membantu kerosakan kecil, kita juga melihat kemungkinan insiden-insiden di kawasan-kawasan tumpuan orang lain di jalan raya, kan? Di mall, lepas raya mungkin balik ramai dekat pantai ataupun dekat rehat dan rawat, tapi bukan yang di lebuh raya lah, rehat rawat di kedai-kedai yang jalan persekutuan dan jalan raya. Wah, meriahnya suasana kat sana kan temu ni. Okey, untuk pengetahuan semua, Oprihatin terbahagi kepada 2 fasa, iaitu fasa pertama pada 5 hingga 9 April 2024 dan fasa kedua pada 12 April hingga 14 April 2024. Ya, sepanjang tempoh ini anda yang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman, kami APM sedia bertugas membantu sekiranya anda dalam situasi kecemasan ataupun kemalangan di jalan persekutuan dan jalan negeri serta membantu melancarkan pergerakan trafik sepanjang musim perayaan. Okey, jangan lupa juga Tuan Munir, APM juga bersedia membantu khidmat kemanusiaan, kemalangan jalan raya, edaran pelekat cermin kesedaran bagi tujuan kesedaran dan keselamatan awam. Ha, banyak lagi yang APM boleh membantu orang awam sebenarnya. Jadi menerusi Oprihatin, masyarakat lebih mengenali APM dalam khidmat kemanusiaan yang disumbangkan. Jadi, jom kita saksikan pula pelancaran Oprihatin yang telah dirasmikan oleh Timbalan Pesuruhjaya Pertahanan Awam Haji Abdul Wahab bin Haji Rahim, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM bersama APM Wilayah Persekutuan, APM Negeri Selangor dan APM Negeri Sembilan bertempat di Petronas Taman Pelangi Semenyih, Jalan Semenyih. Dekat TV pun ada, jam tu dah berlaku. Dan bagi memastikan pergerakan tu lancar di mana-mana pun dia punya jalan-jalan tersebut, maka APM dengan inisiatif yang berterusan ini, kami pun mengambil langkah-langkah untuk bersama-sama untuk memastikan bahawa perjalanan mereka-mereka yang akan balik ke desa untuk menyambut hari raya di situ tersebut dapat dibantu. Ada beberapa objektif kita punya Oprihatin ini, tugas apa yang dimainkan semasa kita letakkan kita punya pasukan kita. Okey, kita ada satu lagi lokasi iaitu di APM Kinta Perak yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Dato' Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan bersama APM Negeri Perak pada malam semalam. Mari kita saksikan pelancaran Oprihatin di APM Kinta Perak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bagi menyatakan rasa kesyukuran kami kepadamu. Amir Syarifuddin bin Zalman, Pegawai Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi, Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Yang Berbahagia Datin, Pegawai-pegawai Kanan Jabatan, Pegawai-pegawai Pertahanan Awam Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Setia Bina Pertahanan Awam Haizat bin Fadil, Mah Pertahanan Awam Negeri Perak. Kita ada 3 lancaran tahun ini yang disempurnakan oleh semalamnya Yang Mestia Datuk KPJ dan seperti Bihamilia dan Badan Bukan Kerajaan yang hadir dalam majlis pada hari ini. Pemasan lah dan macam yang tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam video ini adalah antara benda yang bantu.
Nampaknya selesai sudah ketiga-tiga pelancaran Oprihatin bagi tahun 2024. Betul tu. Kepada yang pulang ke kampung halaman pada minggu ini, berhati-hati semasa memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa sekiranya berlaku sebarang kecemasan, kami sedia membantu anda semua. Di musim perayaan ini, setakat ini sahaja kapsul APM edisi khas sempena Oprihatin. Kami tinggalkan anda dengan video sekitar pelancaran Oprihatin bagi tahun 2024. Hanya sahih di kapsul APM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.